Baik. Baik sekarang, gimana teman-teman suaranya sudah masuk? Semoga bisa ya. Satu, dua, tiga, apakah suaranya sudah bisa terdengar? Kalau nggak bisa terdengar ini saya copot saja ini. Satu, dua, tiga, apakah suaranya saya sudah bisa terdengar? Kan, kan? Baik. Oke, okay, sudah ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang gimana teman-teman? Suaranya sudah masuk? Oke, okay, Alhamdulillah sudah. Semoga sedang. bisa ya. Baik, Alhamdulillah sudah uh, masuk. Sekarang kita langsung saja karena banyak sekali yang belum kita nilai. Kita sudah masuk ke tugas ke-6. Sementara tugas ke-1 ini ada 155 karya baru dinilai sampai nomor 46. Oke, okay, saya langsung saja setelah itu baru menyapa teman-teman. Baik, sekarang kita masuk ke karyanya Mas Agus Sampodo. Mas Agus Sampodo dari Pekalongan. Kita lihat karyanya. Mas Agus Sampodo. Mas Agus Sampodo mana ini? Oke, ini ya. Mas Agus Sampodo. Baik, nah, sambil lihat loading mama, saya menyapa teman-teman dulu. Terima kasih untuk Mas Divapu. Nggak bisa ini. Mas Agung, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mas Agung, ada Mas Rahmadi, tak nah, terasa sudah dua bulan kita kuliah alhamdulillah ada Mas Ben Assalamualaikum itu Oke ini sekarang sekarang kita ke Mas siapa ini tadi Mas Agus Mas Agus baik ini komposisi warna dingin tetapi sebenarnya ini uh, belum semen uh, belum mengeksplorasi warna dingin memang benar bahwa biru itu adalah warna dingin tetapi kalau biru saja itu nanti Uh, bisa masuk ke warna monokrom, tapi tidak apa-apa. Karena ini uh, warna dingin, kita lihat. Oke, okay. unik juga ini, kita lihat. Oh, ini apa ini? Me medianya. Medianya, um, akrilik di kanvas ya. Akrilik di kanvas. Oke, okay. baik. Sebenarnya ini unik-unik uh, dia membuat apa usaran gitu. Tetapi gini teman-teman, sekali lagi yuk, saya besan -besan ya saya nggak pesan-pesannya. Kalau teman-teman sudah memang berniat membuat garis yang seperti ini, garis-garis spontan -garis gini, yang memang harus banyak berlatih garis, yang salah satunya adalah memakai Uh, apa namanya? memakai sketsa sebagai latihan untuk uh, menimbulkan spontanitas garis itu. Oke, okay. ini sayangnya warnanya kurang kurang variatif ya. Karena kita kan tugasnya bukan menumpuk, tapi tugas komposisi warna dingin. Ini masih cenderung warna-warna hanya menggunakan warna biru. Oke, okay. dan gini teman-teman, teman-teman perlu juga meskipun ini hanya garis-garis ya, itu membuat variasi-variasi. Kalau semuanya dibuat relatif sama, gerakannya relatif sama, kecil-kecilnya ini relatif sama ukurannya kan, baik ukuran apa panjangnya maupun ukuran besarnya kanvas ini relatif sama, maka karya itu akan cenderung Uh, cenderung apa namanya uh, statis kurang dinamis jadi dinamikanya ini perlu dimainkan meskipun meskipun kita bisa masih melihat ini ya melihat uh, dinamika antara garis ini garis yang kecil-kecil dengan uh, beberapa warna apa ini seperti seperti kabut ini putih-putih seperti kabut ini uh, cukup menarik oke okay, gitu ya tetapi sayangnya masih kurang apa namanya kurang eksplorasi warna. Ya lumayanlah ya. Kita beri nilai B, Mas Agus kita beri nilai B. Baik, sekarang kita ke Mas Lulu Lugianto Ah ini Mas Lulu ini, Mas Lulu itu uh, sangat aktif uh, mengikuti kuliah kita. Mana? Ayo, 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 ayo buka mana ini? Kok nggak bisa? Mas Lulu. Nah, ini dia. Nah, ini kita save dulu. Maneman -man kalau hilang. Nah, sambil membuka Mas Lulu, muter-muter. Oke, -muter. eh, sudah ya. Saya uh, Mas... Wah, ini kebetulan Mas Lulu sudah ada ini. Mas Ben. Uh, Assalamualaikum salam. Mas Sabdasu hadir. Mas Desa, Alhamdulillah. Mas Lulu, saya tampilkan ya ini ya. Oke, okay. Mas Lulu. Baik, Mas Lulu. Ah, uh, oke. Okay. Ini cukup cukup unik ini teman-teman. Jadi kita melihat ada sesuatu yang berbeda pada karyanya Mas Luluk ini abstraknya. Uh, kalau kita melihat yang lain kan cenderung abstrak, abstrak ekspresionistik ya garisnya. Nah, Mas Luluk ini ada bentuk-bentuk uh, yang yang ada ini apa? dekoratifnya, ada dekoratifnya, ada ornamen-ornamennya. Menarik ini. Uh, bisa dikembangkan untuk uh, abstrak jenis yang berbeda. Tetapi sayangnya ini kan jelas bukan komposisi warna abs, apa warna panas atau warna dingin. Ini kan moso ada pink ketemu hijau. Ini kan bukan bukan menjadi tugas untuk uh, kuliah tugas satu ini. Berarti karyanya Mas Luluk meskipun bagus kita beli nilai aduh X. Gitu nggih. Wah, ini siapa ini? Fahmi Nur Diansah eh uh, ngirim tiga kali ini. Wah, kita hapus ya. Sebentar, caranya ngapus gimana ini? Ini kita belum tahu ya bawahnya tapi sama kan ini cilap-cilap semua kan. Kita remove ya mana uh, cut cut remove remove link cut ya eh kok enggak sih gimana caranya mas remove link alah horizon yowes nanti gampang ya kemarin gimana oh ini delete delete oke okay. kita hapus kita hapus mau oh, ya mas wahmi besok satu aja mas ngirimnya mas uh, ndak kasihan yang lain oke okay ini sudah saya save ya tadi ya oke sekarang nah ini besok lagi yang benar yang apa eh, meng mengcroppingnya ini croppingnya kurang sip nah, oke tapi unik ini karyanya komposisi warna panas wow bentuk-bentuknya unik ini mas jangan-jangan ini ada ada judul tertentu yang mengarahkan ke ke arah sana eh satu manajemen komisi oke okay. judulnya di mana tuh enggak ada ya uh. uh, uh, oh komposisi oke okay, oke okay, oke okay. oke okay, oke okay. bisa bisa kita terima dan ini termasuk eh uh, apa bentuk-bentuk abstraknya unik ini jadi uh, kita lihat ada kombinasi antara bentuk-bentuk uh, yang agak-agak geometrik dulu kan kita sudah mempelajari abstrak geometrik dengan abstrak ekspresionistik itu kan nah ini ada bentuk-bentuk yang seperti apa mendekati geometrik yang dipadukan dengan bentuk-bentuk uh, yang ini ya meskipun nggak sepenuhnya spontan ekspresionistik tapi Uh, ada arahnya ke arah sana. Menarik ini, menarik ini. Ya. Oke, kita beri warna apa nilai nilai B A berani nilai B A meskipun belum utuh ya. Sebenarnya kalau B jelas lebih B plus lebih B plus plus masih bisa lebih B A belum begitu utuh ya B min gitu atau nggak apa-apalah B A gitu ya teman-teman ya. Wah wow, menarik ini Mas Wahmi Baik Mas Wahmi Alhamdulillah tidak ada yang PA Kemarin ada yang A Oke okay, kita simpan Terus sekarang kita masuk ke Mas Tedianto Mas Tedianto Di Jalan Kaliurang Oh, uh, ini, nah, ini karyanya Mas Tedianto Sambil membuka Mas Edianto, saya menyapa teman-teman. Uh, ada mana ini? Ada pertanyaan enggak ya? eh uh, hadir Pak Mas Sambodo, Mas Yuniar, Mas Edi Putra. Assalamualaikum. Mikum ikut hadir. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam lagi Pak, biar tambah monggo wawasan makin semangat terus semenjak ikut saran di Pak Din, monggo Alhamdulillah e, dulu ini karyanya Mas Tedianto inisial T bentar, ini kok kayak S -N oke tanpa judul ya baik Mengingatkan kita pada apa ya semacam api pembakaran tapi ya nggak papalah ini antitel ya antitel bisa jadi hanya seakan-akan hanya seakan-akan nggak papalah ini juga masih memungkinkan untuk abstrak ya bisa aja kita maknai abstraksi seperti yang saya sebutkan dulu bahwa ini seakan-akan menjadi bentuk yang seperti ini, tetapi kemungkinan bahwa itu uh, di persepsi seperti itu ya, ya uh, sangat mungkin. Tetapi kalau kita lihat judulnya apa ini? Judul-judulnya itu Antito. Mas, Mas, siapa tadi dia? Ya? Ini ya Antito judulnya. Oke okay, oke okay, oke okay. ya lumayan B lebih B A belum belum B plus ya B plus B plusnya dua B plus plus ya B plus plus B plus plus benar saya uh, mungkin ada yang bertanya ini tentang karya ini kita diskusikan nggak apa-apa siapa tahu saya uh, salah di dalam apa namanya mempersepsi kemungkinan ada jadi uh, dosen itu tidak selamanya uh, ada dalam posisi yang benar apalagi dosen seni ini persoalan persepsi-persepsi uh, artistik yang uh, setiap orang mungkin memiliki uh, wawasan yang berbeda oke okay. mas Yuniar belum mulai. Oke, sabar Mas Adis ikutnya Mas Junior satu tahun kemudian. Iya, tadi mohon maaf saya apa agak lama nyetingnya OBS ini. Mas Wanrul, Mas Sabdasu, Mas Dosen lagi. Oke, terima kasih Mas Sabdasu sudah me, apa menginformasikan. Mbak Siti siap nyimak Mas Kris. Kata SpongeBob, one many many moment letters. Oh Allah, ini tadi ya. Wah, tadi terlambat berapa menit oh? Oke. Okay. OBS itu apa, Kang? Wah, OBS itu ya apa namanya? Ya nanti di searching lah alat yang apa menyatukan antara uh, YouTube dengan ya nanti di searching aja daripada saya menerangkannya tidak pas. Mas Kris, gak ada suaranya ini tadi ya. Sekarang sudah tuh. Cek lagi nih. Oke, oke. Okay, okay. Hmm, sekarang Mas Abdul audio Mas. Oke, okay, suara ini pun dereng ya ini tadi berarti ya. Oke, okay, cek sound suara enggak siap masuk. Sudah audio suara sudah. masuk Alhamdulillah, sampun sudah terdengar. Oke okay, bagus. Masuk Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Jogja Mas Muhammad Adir. Menurutku garisnya kurang bagus ya ini nih menarik nih. Mas mana ini? Mas Junior, Bu. Mbak Junior ya? Mbak Junior puji estetik menurutku garisnya kurang bagus tapi gambarnya sudah keren. Ini maksudnya yang tadi ya? Ya, yang tadi yang apa namanya? pink itu mungkin ya maksudnya ya. Ya, memang garisnya memang belum apa? belum belum spontan. Mas Luluk, nyimak. Oke. Okay pengen jadi seniman sayangnya buta warna parsial yang bikin aja lukisan apa hitam putih itu aja nggak apa-apa Mas Stefanus mantep eh lukisannya alhamdulillah Mas Flet. Wih masih kurang seratusan ya ya nggak apa-apa Mas Ardian hadir Pak ya nganulah sabar nggak apa-apa ya Mas Agus pas penilaian dapat ujungnya Mas Rifki Haikal di rupa Pak oh iya tadi berarti ya Mas Seni Rupa Jati Mas Kris mungkin file yang terakhir yang benar oh iya, salah berarti aku enggak mas Chris, besok lagi kalau ada yang numpuk dua atau tiga, justru yang saya hapus yang satu dan dua ya oke, betul, mas Divapu, semangat berkarya mas Naufal mantap hadir, terima kasih mas Dermas, sehat selalu Alhamdulillah, mas Omad hadir mas Ridwan, semangat, terima kasih Ma mbak Irna Rusani hadir, mas Markus, mantap mas, udah 200 subscriber Alhamdulillah Mas A. S Mas Denny mohon bisa sambil menjelaskan makna garis dalam lukisan abstrak ada gak ya eh gini Mas Mas es painting mulai 7 mulai tugas 7 saya sudah mulai memasukkan warna tugas 6 kan kemarin eh, uh, apa namanya tugas 6 itu kerok ya teknik scrap ya kerok nah tugas 7 sudah mulai ngomong warna nah sekarang saya belum saya belum ngomong wan, sorry, belum ngomong makna. Tugas tujuh kita sudah mulai makna. Gitu ya Mas S ya. Mas Jovanka, Assalamualaikum wabarakatuh. Mas Rahmadi OBS Unit Bestor. Apa ini kemudian saya. Mas Muhammad Sahrial, Assalamualaikum wabarakatuh. Mas Teguh Priyono, mohon maaf saya ngirim karya tugas 123 tidak ke Google Form. Mohon tetap bisa di komen. Ya nanti ya aja karya-karya uh, yang tidak masuk Google form asalkan belum lewat deadline Coba kita lihat nah, ya ada yang uh, di ada yang di Instagram ada katanya ada yang di email tetapi gini untuk tugas selanjutnya tetap uh, kita pakai pakai yang di Google form oke okay, ya baik sekarang kita uh, lanjutkan karyanya Mas Sutrisno Wah jadi oke okay, wes nggak apa-apa wes, sekarang aja. Baik sekarang Mas eh uh, ya teknik oh. Mas saya nonton video apa pembelajaran yang ada lukis masih bingung cara lihat background, middle ground sama ya apa sekarang ya nerangkannya ya eh uh, ya obyek itu ada yang di belakang, di tengah dan di depan. Semakin ke depan semakin jelas, semakin ke belakang semakin kabur. Intinya seperti itu. Kalau nanti konsentrasi ke sini kasihan yang sudah menunggu penilaian. Baik. Ini ini ya besok lagi yang yang pas ya apa uh, eh me, uh, Oke, okay, ini kita ketemu dengan komposisi warna panas. Oke, okay, masih bisa ya. Oke. Okay. Dan menarik juga ini komposisi. Nah, ini ya meskipun kita lihat ada ada anu ya. <tuh> contoh contoh ini kan beberapa ada segitiganya seperti yang saya bikin contoh terus ada semacam uh, ini semacam garis-garis Naik seperti ini. Saya nggak sukanya kalau kuliah memberi contoh itu uh, bisa menginspirasi bah, bah, sebagai apa istilah lain dicontoh itu saya nggak sukanya seperti ini. Maka setelah tugas keberapa ya itu? Ya, ketiga itu kan saya memang sengaja nggak memberi contoh. Nanti uh, sedikit banyak akan di, apa diikuti oleh mahasiswa termasuk ini kan titik-titiknya segitiganya di sini kan cuma cuma dibalik kan terus garisnya terus alurnya ini gitu tapi ya nggak eh, apa-apa ini kita terima meskipun eh, secara kreativitas kalau sama itu malah justru nggak eh, kreatif nggak menarik kalau kita lihat tekniknya lumayan, lumayan bagus. Goresannya lumayan, meskipun Uh, masih kaku-kaku ya. Ini kan masih ah takut, takut, takut. Ya B ini yang nggak enak ini uh, di sebelah kursor saya kelihatan nggak tuh teman-teman? Nggak kelihatan ya? Cara, Oh kelihatan. Yang kanan bawah ini yang kurang enak ini masih terlalu kaku ini. Nah ini. Oke. Okay ya karena berbau-bau contoh kita kasih bimin lah ya Mas Sutrisno bimin b b aduh bimin oke okay. baik sekarang kita ke Mas Muhammad Sajid a aduh Mis, lah ini, mohon maaf ya saya ini Bukan ahli komputer ya, eh, Mas. Aduh. Ya, wes Nah. Mas. Mas Sajid Afif. Namanya panjang. Muhammad Sajid Afif. Bayi Haki. BR. Siapa? Nggak tahu. Panggilannya. Panggilan namanya Sajid Afif. Atau. Brin. Brin. Mas Sajid. Brin. Oke. Okay. Wah ini ya kalau warna panas nggak ada hijaunya. Yang salah nggak usah kita komentari ya biar cepet ya. Yang tidak sesuai tugas tidak kita komentari. Padahal api. Tapi ya misalkan ya, orang di Garisnya bagus ini sebenarnya. Lumayanlah teknik-tekniknya macam-macam nih teman-teman. Ada leleannya, jajah buatannya. Tekniknya kaya ini. Oh ini. Ada ini. Ini. Uh, apa ornamen kecil-kecil di antara bentuk-bentuk yang ekspresi ini bagus ini menarik ini. tapi ya itu belum bisa kita terima Mas Sajid sekarang ke Mas duh itu bener ya Mas M Gofar Rudiantono di Banyuwangi kita lihat ini kita save. Kita hapus. Kita hapus. Kita lihat. Sambil muter-muter, saya sapa teman-teman lagi. Mas, nonton video pembelajaran. Oke, tanpa sekat. Hai, Mas Kair. Nah, ini. Mas Divapu, mirip karyane punya Pak Deni Lora. Tenang, toh. Ya, gitu. Makanya ya, orang kreatif. Bentuk, saudara, tadi bagus apa namanya tekniknya Mas kayak Intarkasi yang pedes dong Mas biar tambah semangat ya ya tergantung Nek, memang urang pedes ya oh. Iki, apa, Iki? ini apa lagi ini ini jelas bukan uh, panas dan dingin ini ini uh, ada apa biru ada kuning ingat tugas satu uh, panas atau dingin. Ah, Oke, okay. ini nggak bisa ya. Bimbang lagi. Mas, ini siapa ini tadi? Mas Gofar, Mas Gofar, kita tolak. Oke, okay. ya. Terus Mas Adnan sekarang. Mas Adnan. Mas Adnan. Mas Adnan, Oke, ini Mas Adnan. Nah, komposisinya komposisinya lumayan menarik. Tapi teman-teman kebanyakan masih ini sih ya, masih punya masalah pada goresan. Goresan ini sih ragu-ragu ini. Gores kayak gini nih jangan dipikir ini kan masih kayak derdek tuh. Koyo di dalam tekanan kayak

gitu atau ke, kalau memang tidak bisa menggores secara spontan pakai aja eh, isolasi itu loh dikasih isolasi ditutup di, harus nggak apa-apa kan sudah di apa pertemuan pertama teori itu kan ada abstrak geometri gitu Oke. terus ini ini bentuk-bentuk seperti ini ini kelihatan bentuk-bentuk yang ragu-ragu kan ya, antara ya dan tidak diusuk-usuk na usi dorak yo wah rasi doa itu topi kok emane mana gitu itu mantep aja nggak apa-apa mantep saja gitu nge. tapi nih ya lumayan lah ya bisa kita nilai nilainya eh uh, b kurang uh, c lebih c plus lebih lah c b. B main main lah ya B main main lagi Mas Adnan Mas Adnan B main main cepet ke ya biar segera bisa kita selesaikan Oke sekarang ke El Christie, Ferdinand Manuel Mas Ubay Mas Ubay Mas Ubay ya sambil wah gitu. Wah, iki ora ya, niat iki. Kusem ini. Ini istilahnya madesu, masa depan suram. Warnanya warna-warna madesu. Madesu, suram semua. ini ini pengennya itu semua dioplos itu. Kalau semua dioplos terus apa uh, apalagi kecampuran ini ya apalagi ini ya kalau semua dioplos dan catnya itu pe, uh, yang air untuk nyuci cat kuas itu enggak diganti itu sulam jadi kotor-kotor gini apalagi ini uh, secara komposisional juga enggak tepat ya ada kuning ada biru ada pink kan ini kan warna salah satu boleh panas boleh dingin L Christie B E B X ditolak Mas Up L Christi, betul ya Oke kita tolak Saya cepatkan Mas Mas Adi Oke Mas Adi Eh Mas Adi Saya sabar lagi teman-teman sambil lihat karyanya Mas Adi Ah uh... Pak, uh, Pak Beni Delok Iki, maksudnya Bio? Pak Beni Delok Iki, Pak Beni, ah, <laughs> apa maksudnya Mas? Oke, Mas Oke Setiawan Ibu, Pak Beni Delok Iki, Mas Ridwan, Hairudin, hey apakah bisa ngirim untuk penyusul Pak Deni tugas satu? Tidak ada, hair ya, biar ini kita hargai teman-teman yang sudah apa uh, bersemangat dari awal itu tetap ada bedanya antara teman-teman yang bersemangat dengan awal boleh ikut tetapi ya uh, tugas yang sudah ada nanti kalau dibuka terus uh, yang nggak selesai selesai ya, kita biar selesai kalau yang sudah tutup ya sudah teman-teman langsung di tengah mengikuti nggak apa-apa tapi uh, yang kita janjikan ini sebagai penghormatan ya kita janjikan yang mendapatkan sertifikat uh, yang 10 karyanya utuh Tetapi uh, tidak usah mikir sertifikat dulu Yang penting kita berkarya Oke okay. uh, Kuning warna panas Kuning ya kuning kan warna panas Warna mulai dingin itu kan uh, 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 Apa namanya uh, bi, Sorry Hijau ke kuning-kuningan kopi ini pun di, niki kopi ini Mas Wahyudin ngopi dulu guys, Bismillah Lali ya Mas Mantan yang semangat Mas Lulu mohon maaf Pak dosen Denny sebenarnya saya tidak menggunakan warna biru mohon dikoreksi lagi hmm, masa nggak warna biru coba ya kita lihat ya Mas Lulu, Lulu, Mas Lulu. Nah, nah ini Mas, ini hijau. Ini Mas Lulu, nih. Ini kan hijau kan? Ini hijau, hijau kan warna dingin. Ini pink, pinknya warna panas, ya kan? Nah, hijau kan warna dingin. Iya nggak Mas Lulu? Nek kuning mana panas, tapi kalau sudah hijau kekuningan kan warna dingin. Tadi saya menyebutkan biru ya, mohon maaf salah, maksudku hijau. Hijau. Nah, gitu nggih, Mas Lulu ya. Oke, Mas Lulu sudah. Sekarang, Mas, kena efek hitam. Kena efek hitam gimana? Ini hijau hijau mas coba lihat lagi kita ini ya tutup semua ya mana lagi mas lulut tadi nih ini kita tutup semua ya kita tutup semua jalan ini tutup ya. aduh ntar kuning kena efek hitam kuning mas ya bentar kok suih cek mas dulu bentar mas kita lihat mas gak apa-apa ada diskusi malah enak Kita baca yang lain dulu Sambil kita lihat loading Mas lulu Mana tadi uh, Ini ya Kuning pak Ya sebentar Tak ada yang lolos warna dingin Ada kuningnya Tak, tak Tadi ada yang lolos Warna dingin ada kuningnya Yang mana ya mas Mesri ya Lupa ya Karyanya siapa ya mas Misri? Mas, di tadi ada karya warna dingin dan warna panasnya kuning, Pak. Iya, Pak, Mas? Waduh, kita cek lagi ya. Oke. Okay. Kita lampungkan dulu yang Mas dulu. Itu kuning, Pak, bukan hijau. Oh, berarti efek foto ini, ini Mas. Mas lulut, jangan aja ya. Di foto lagi ya. Ya, wess, apa-apa lah ya. Ini kita anggap warna kuning ya. Tapi jadi ini hijau ya? Coba teman-teman ini lihat ini warnanya hijau kan? Hijau muda kan? Oh, saya tahu ini. Saya tahu ini. Ini bisa jadi belakangnya ini apa? Nah, ini mungkin karena belakangnya warna biru atau warna hitam. Belakangnya ini belum kering, apalagi kalau bukan biru ya, terus disapukan gitu bisa jadi satu. Tapi mungkin juga karena efek. Eh, tapi kalau yang kuning ini loh, ini kita, kita perhatikan ya. Ini yang kuning ini, ini yang kuning, ya kan? Ini yang kuning, ini kuning, ini kuning. Ini jadi hijau. Ya mungkin karena efek fotografi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Kita anggap saja ini warna kuning, wes. Ya, karena ini warna kuning, mungkin efek fotografinya ya. Mungkin efek fotografinya ya, nggak apa-apa lah ya. Uh, kita lihat ini, karya ini menarik seperti yang saya katakan tadi, adanya unsur-unsur ornamentik. Nah, kita jarang sebenarnya melihat uh, karya abstrak dengan unsur-unsur ornamentik seperti ini. Ini ada kesan-kesan tradisional batiknya. Nah, ini teman-teman bisa... Uh, mengeksplorasi, enggak semuanya lah. Ya. Mas Lulu bisa mengeksplorasi. Tetapi kalau seperti ini, apalagi di garis ini ya, ada gridnya ini kayak dam ini, uh, benar-benar perlu suatu tonjolan tertentu agar tidak datar. Ini kan kesannya datar ini kan, datar, datar, uh, ada sesuatu yang kuat. Tapi ini unik ini. Kalau kita nilai ini bisa B plus, ini. B plus, B A jelas belum. Oke mas, dulu kita nilai ya. Kalau bisa, anu mas, jenengan Pia cara ini motret lagi lah ya Pia cara ini. Tapi ya selalu populer ya. Besok lagi motretnya benar-benar disesuaikan dengan uh, dengan ini ya, dengan warna aslinya, dengan warna aslinya. Kalau jadi seperti ini, ini jadi hijau ya. Oke, okay, oke. Okay. Sekarang kita ke tadi siapa yang dibahas tadi ya? Uh, apa warna panas ada? Ini yang tadi pertama ya. Warna panas ada hijau, ada apa? Warna dingin ada kuningnya tadi siapa? Bukan ini ya. Ini kemarin kan? Farel. Oh ini Pak bayo. Farel Pak ya ini maksudnya mas Ini kemarin ini Ini kemarin Sudah kita nilai Eh mana toh Ini apa ya Oh mas Agus ini Ini bukan Mas lur barusan ini bukan, ini Mas Suami yang warna panas. Mas Teddy ini, Oh, ini mungkin Mas Teddy Anthony. Mas Teddy. Oh, ini memang warna panas. Oh, bukan, bukan. Yang dimasalahkan mana dingin Se -se, wah, jadi tinggi. Yang dinilai lah, berarti ya. Oh, iki, 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 Mas Adnan ini mungkin ya. Ini banyak ya, mas ya. Eh, udah malah. Iya, 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 Ini ini mungkin iya, ini mungkin. Nah ini, ini iya, 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 Ayo, 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 ayo. Oh, ini apa Mas? Ini kuningnya kuning hijau ini bukan kuning. Uh, bukan kuning panas ini kan kuningnya sudah menjadi warna hijau. Ini. Kalau apa hijau ke kuning kuningan kan masuk warna dingin. Bukan ini mungkin ya yang dimaksudkan ya. Bukan ini mungkin. Uh, enggak, kita ulangi dari mana ya? Dari uh, tadi mulainya siapa tuh? Ini ya. Ini mungkin ya. Apa yang kemarin? In, yang tadi yang pertama siapa tuh mas? Mas Farel ya? Oh ini ya? Ini kayaknya ini? Oh ini, ini, ini. Ini benar, benar, benar. Oh ini kuningnya. Kalau ini hijau. Hijau. Hijau kekuning-kuningan ini. Ini apa maksudnya ya? Ini ya mas ya? Coba di komen mas. Maksudnya ini apa mas? Pak dosen mana ini? Bukan Farel pak. Ini sopoy. Jangan malah <laughs> di mumet. Bukan Farel. Oh, yo wes. Mbak Mirawa punya saya juga sepertinya warna ungu. Seharusnya jadi pink. Ya. Yeah. <laughs> ya wes. Bejannya sing kelewat lah ya. Mas Adnan Fauzi oh Mas Adnan Fauzi Adnan Fauzi ki Oh nah, ini bukan kuning Mas Adnan Fauzi coba lihat Mas Adnan Fauzi ini pakai ijo Mas ijo Ijo muda ini 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 ijo juga kuning-kuningan bukan kuning bukan kuning lemon atau kuning krom Iya kan, ini masih ada bau baunya hijau, ada campurannya hijau ini mas. Oke, okay. gitu nggih. Tapi rapopo rame marahan yo. Sesudah fahmi pak. Sesudah fahmi. Sesudah fahmi. Ya ini pak Uzi ini kan. Sesudah fahmi ini uh, Mas Tedianto. Mas Sediano memang warna panas. Uh, mas yang dimaksud tadi Adnan Fauzi Pak Dosen yang dapat B Oke, okay. ya. Nah ini ini Mas Adnan Fauzi ini kan ini bukan kuning, itu. You know? uh, ini kuning, anu hijau, hijau ke kuning kuningan itu loh Mas, ya yeah, kan. Oke, okay. lanjut maman. Pak Desen. Oke okay lah ya malah jadi ribut rampung rampung tapi orang apa, apa malah menarik kan jadi asuka dukanya apa namanya persahabatan kita ini kan yo yo kadang seperti ini nggak harus selamanya lancar yang bikin kita menarik itu kan karena ada ada yang kayak gini giniannya ini oke saya baca dulu mas Wahyu semangat semangat mas Yusen insya Allah semangat saya. Yang penting intinya dapat MHS, MSH masih ada sepuluh lagi. Oke, permisi Pak, saya ingin menjual lukisan kaligrafi Arab, Pak. Ya, boleh di Malibuoro mungkin ya, bisa kes, uh, jual di sana mungkin. Uh, Mas Divapu oh berarti benar Pak, ya lanjut mau Mas Yosen, siap rezeki ini yang bersangkutan, Amin. Uh, Mas Ramadi lanjut Oke okay. Mas Abdasu Oke okay, siap Mas lanjut siap Efek digital juga Pak itu Silang aja <laughs> ya, Kadang memang ini loh, Menarik ya Mas Sisa itu kadang Memprovokasi dosennya Agar temannya itu mendapat Jelek itu juga ada ya Tapi menarik Pak ya. itu gini-gini Gini, gini, gini. Oh, Tapi malah menarik Jadi memang Kita harus saling ini Saling apa namanya E, saling mengisi nanti kalau perlu memang teman-teman e, me, ini ya memberikan masukan. Wah, kalau menurut saya itu nilainya gini nggak apa-apa, enggak apa-apalah. Tapi konsekuensinya kita menjadi agak sedikit lebih lama. nggak apa-apa ya, lanjut. Siap, Pak. Bikin ribut saya ora apa Mas Lulu. es tenang wae, ora masalah. Ini kita sekarang berapa Eh, uh, ini ya, seberapa jam lagi lah, ya, ya lah, mau ya. Mantap Pak Udin. lanjut, aku deg-degan, wis dibuka di Tunda Nilai. Iseng di menaik. Ya wis, oke kita lanjutkan. Sekarang siapa ini? Mas Adi Septa Suganda, Mas Adis Ponorogo. Di Ponorogo, oh ini ya tadi ya. Aduh, ini nah, gimana? Jadi masalah ya. Oke, selama Menarik. Wah, ini. Ini di Lampung, ke, mas. Melukis kok nanggung. Iki melukis di rampung. Nah, ini memang enggak apa namanya. Enggak apa. Enggak oh, terpakai ya di cropping sampai sini. Gitu. Oke, ya. Aduh, ini kok bisa kayak gini apa ini? Oke, ya. Ini patah-patahnya ini enggak menarik ya. Apa? perlu banyak belajar nih, perlu banyak berlatih lagi. Ini warna apa ini? Warna panas ya. Oke. Okay. Uh, kasih ini loh mas, kasih ada suatu ganjalan di sini misalnya. Sek 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 opo. Jadi ada apa? Ada center of interestnya biar ada ini. Ada gregetnya, kalau makan ini ono pedis pedes-pedesnya. Ini kan masih sama datar, bosen ini kan datar. Oke okay, ya wes lah tapi ini lumayan lah ya, lumayan CB lah ya, CB ya mas ya, CB lah belum ada belum ada unik-uniknya ya, CB Mas Ponorogo apa Mas Adis Ponorogo, Mas Mbak Alisa Aura Firdaus Mbak apa Mas, di Bekasi kita lihat ini. So, gek okay, masuk dulu Ah, saya sebel lagi teman-teman. Ai -teman. godate. Arti politiknya juga ya. Iya, wis apa opo Ben, ben rame lah ya. Seru Pak Dosen alhamdulillah. Pak, kopine kula salah. Ada monggo diminum. Ben stres. Ki opo meneh iki kok ana tangane. Mau ikut lagi, mau sama mana nih? Oke, biru nih oke, kuning hijau nih. oke, oke, ya oke, ya oke, okay. eh uh, ya wes biar oke, lah, karena tidak sesuai dengan oke, ya kita silang aja, oke, 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 sekarang ke Mas Petrus Jody Petrus Jodi, Medan. Datang nggak ini Mas Petrus? Mas Petrus sama orang. Mohon maaf kalau saya keselip-selip bahasa Jawa nah, Sambil lihat ini, Pak dosen karya Pak Sutrisno Apa sudah dinilai? Karena dulu via email setelah terkirim baru via Google Google POM, POM Bensin <laughs> Ya, anu apa namanya Mas Sutrisno itu kayaknya tadi sudah sudah Sutrisno lama Nah, ini sudah B-min ini. Mas Tuban toh Mas, Mas Sutrisno CK Tuban. ya Mas sudah nilainya bemin Oke okay. lumayan Thomas Mas, nggak di. Ah, mati Zong hadir Pak ikut rumah undur-undur waktu malah apa lagi? Mana ini? Sekarang ini dululah ya. Ini ya, gue ora gue ono kuningnya, ono pinknya ya, langsung kita silang aja lah ya, yang tidak sesuai dengan tugas, kita silang aja, kurang tidak sesuai dengan tugas. Terus, Mbak Eki Putri Tiana. dari Kediri, Eki Teana, kita lihat Mbak Eki sambil muka ini, saya cek, mana ini, Mbak? Uh iku rumah oh iya mau kayak si ya sing bundur rumah undur-undur bener jadilah oh, omah undur-undur <ganti> apa uh, mas campura at channel semoga sehat selalu ya pak amin biar ilmunya ngalir terus ya sama-sama gantian nanti teman-teman juga bisa uh, mas Rizky Amsar seru pak gak sabar untuk menilai tugas-tugas berikutnya ya siap Ah, uh, saya lihat ini dulu. Wow, ini goresannya mantap ini jering 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 tapi kuningnya ini kuning apa aneh hijau nom kuning lah ya kuning tapi kecampur gak jadi hijau nom tapi ini aslinya kan kuning ya, ini nah ini mas lulu nah kuning apa tadi aku bingung hijau kuning kecampur hijau gak apa-apa berarti bisa lah ini wah ini nah ini teman-teman termasuk Uh, goresannya ada variasinya. Sret, ini kan dari sini kecil, besar, 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 besar. Ini, ini termasuk menarik meskipun teman-teman uh, karya seperti ini nih masih perlu penekanan-penekanan agar tidak membosankan. Misalnya di daerah sini ya. Ini misalnya di apa entah ada sipratan terus ada gangguan-gangguan tertentu misalnya, uh, di sini misalnya dikerok apa diciprati apa dikasih bentuk yang berbeda gitu agar uh, apa namanya uh, tidak membosankan agar dinamis karya itu kalau uh, tidak lawannya statis kan dinamis nah kalau karya dinamis menarik ini garisnya lumayan uh, bagus ini menjaga menjaga keberanian garisnya Nah, tetapi sayangnya di sini warnanya ini jadi warna-warna warna-warna uh, kusam gitu. Ini bandingkan ya. Ini kan warnanya intensitasnya bagus sih. Intensitasnya bagus. Tapi sampai sini agak uh, kusam-kusam gitu. Oke, okay, ini uh, apa B ya B lah. B kurang lah. Ya. Ini masih belum ja belum terasa jadi ini nih, belum belum rampung karya ini belum rampung karena ini semua ini Mas Eki Eki B lah ya Mas Eki B oke dari hari kediri Mas Gum ya ini ya dua ya dua no tapi ono beda ini Gum Gumat Kumaida Hidayati Om um, Mbak Mbak Kumaida Hidayati nama senimannya tidak ada yang sini Kumaida Hidayati nama senimannya Dua, Hidayati. dua, benar dua, Eh lihat karyanya dua, nanti jangan dua, dua, orang yang berbeda. ini terus. Oh sama ya dua, 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 kita dua, dua, hapus dua, ya. dua, ini dua, oke Oke. Oke. dua, 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 Ini dua, Ini dua, dua, Waduh sekentean. Orang dengan virus virusnya tak kira habis tempatnya. Oke, okay. wah, oke, mantep, mantep ini. Mantep ini. Mantep ini. Mantep ini. Ini termasuk mantep ini. Goresan-goresan warnanya, intensitasnya terjaga ini. Dinamika ruangnya. Ini kan semuanya dimainkan, um, apa namanya, diisi dengan... Um, apa elemen-elemen yang sama, elemen warnanya sama uh, kuning, warna-warna panas ya kuning, oranye, putih dengan garis patah-patah, jadi semuanya sama. Uh, ini untung ada bloknya ini, bloknya ini uh, bagus ini untuk mengimbangi. Nah teman-teman bisa memainkan gini, ini karya ini akan menjadi semakin menarik kalau misalnya ya, uh, misalnya yang di daerah sini ada lebih banyak warna-warna gelap. Dengan kuas-kuas yang lebih besar, misalnya kalau saya tunjuk ya nggak tahu ya di bagian kiri bawah itu misalnya warnanya warna-warna gelap kuasnya agak besar-besar. Jadi goresan-goresan kecil-kecilnya ini seperti apa namanya seperti arsirnya ini dikurangi karena semuanya kan arsir-arsir-arsir gitu kan. Nah sementara misalnya di sini lebih cenderung bagus ini ini uh, BA belum berani tapi BP lebih, B, B lebih uh, Mbak Mbak Gumaida Hidayati wow, luar biasa Bapangan Bapangan itu mana Mbak B plus plus Bapangan ini, gitu Allah bes nggak tahu lah ya Oke okay. weh muter Oke, sekarang ke Mas Johan. Uh, Mas Johan, oke. Okay. Mas Johan, kita klik dulu sambil saya sapa teman-teman. Uh, mana? Semangat, uh, seru. Uh, itu lakban kertas, Pak. Bukan belum selesai. Maksudnya bisa? Oh, itu lakban kertas, Pak. Bukan belum selesai. Biasa ngelukis drawing pen di atas kanvas Pak jadi hal baru dengan lukisan Pak oh ya berarti di cropping besok lagi di Mas Adis Mas Adi asik banget Pak nonton penilaian gini apalagi kalau nonton dan yang dapat nilai semangat kawan-kawan Yurawopo menarik ini ini mungkin bisa untuk tema besok ah Mas Kay saya tampilkan bom bensin Ya, Mas Royal Blue pesan ditarik. Kenapa kok ditarik? Mas Wahyudin yang dapat silang makin menghilang. lukis Pak. Iya, ah, ini sekarangnya. Sekarang saatnya kita ngobrolin ini-ini dulu sementara. Gini teman-teman. Di dalam kelas seni lukis itu biasa terjadi persaingan. Adik eh, pertama mahasiswa-mahasiswa awal itu kalau yang apa yang belum pernah melukis ya biasanya ya misalnya kalau dari biasanya kalau dari SMSR kan sudah sering yang sudah sering, banyak apalagi yang sudah sering pameran ketemu dengan yang misalnya dari SMA yang sama sekali belum pernah melukis gitu paling ya bikin-bikin karya-karya -bikin, uh, kecil belum pernah melukis pakai kanvas itu itu ketemu nah biasanya yang belum punya pengalaman ini tentu lebih di bawah goresannya umumnya kalah dengan yang sudah yang sudah berpengalaman. Nah, tetapi yang di bawah ini itu eh, dia kalau bisa menggejot dan terus bersemangat, itu eh, di tengah jalan biasanya dia akan menyalip itu, dia akan bisa mendahului. Sementara yang eh, yang sudah dari awal memang sudah kuat, itu sudah bosen gitu, apalagi sudah merasa paling bagus, wah ini gampang sekali ini didahului. Nah, menariknya kalau yang tadinya di bawah kurang berpengalaman ini terus bersemangat e, menanjak terus sementara yang yang di atas ini yang memang sudah berpengalaman ini juga mempertahankan diri terus berlatih, wah ini kejar-kejaran menarik. Biasalah, nggak apa-apa. Jadi e, ini bukan bukan segalanya. Bahkan teman-teman misalnya 10 karya ditolak di Painting Explorer Channel, wah itu sama sekali bukan terus menjadi ukuran uh, karyanya uh, atau tidak akan menjadi seniman besar, Mbak, sama sekali enggak. Uh, bahkan seniman-seniman uh, yang misalnya ditolak di kampus tertentu atau ditolak di komunitas tertentu, itu bisa menjadi seniman besar, ya, sangat mungkin. Karena banyak faktor yang uh, ikut menentukan. Oh, ini kegedean ya. Saya... Nah, ini tak kecilin karyanya kelihatan. Baik, sekarang kita ke karyanya Mas Johan. Iki oh, sayangnya masih monokrom biru ini, belum belum dieksplorasi warna dinginnya belum. Karena warna dingin itu mesti ada warna lain. Tapi ya Rappoport, uh, paling enggak dia menggunakan warna dingin ini sebenarnya bukan komposisi warna dingin. Ini monokrom dingin, eh sorry monokrom biru. Mono itu satu, krom itu warna. Tekniknya bagus ini, pakai tekstur tekstur tekstur, eh, apa tekstur teksturnya menarik. Ini ada hijaunya ju di kita, ya. menarik ini. Oke, okay. oke okay, ada bagian-bagian uh, yang agak gradatif, terus ada yang tiga gelap Oke okay. Oke. Uh. Ini akan apa namanya kalau teman-teman nanti sudah bermain-main dengan Oh ya silakan teman-teman mulai menggunakan uh, bahan-bahan mix media boleh nanti ditambahkan misalnya uh, ada produk emas itu kan ditempeli emas- emas itu Wow menarik ini ada emasnya sedikit itu wow, akan menjadi lebih apa lebih elegan kayak gitu ini yang agak nggak enak di sini nih. ini tiba-tiba terlalu apa namanya terlalu gelap langsung habis gitu ini kan uh, gelap ketemu terang tapi sudah habis itu aja uh, kalau mungkin ada tempat sedikit yang memberikan ruang dia yang di sini memang gelap ketemu terang kontras tapi ada bagian tertentu menjadi, uh, uh, tidak kontras itu akan menjadi lebih menarik lagi oke okay. ini B plus lah B plus B belum. B plus. Mas Juan, B plus. Oke, okay, sekarang kita ke Yogyakarta. Mbak Ratna. Mbak Ratna, Yogyakarta. Oke. Okay. Mbak Ratna. Atau Mbak Sanggi. Sekarang saya apa sapa dulu teman-teman. Mas Rizky, Pak, tipis entrik Ah, Pak, tips and tricks supaya kita bisa memunculkan karakter goresan C ci atau ciri kalau itu karya kita, Pak. Soalnya saya kalau berkarya masih ke sana kemari, belum nemu tempat nyaman di gaya maupun di goresan khas. Gini. Pertama, tidak usah memikirkan tentang ciri khas. Enggak usah. Nanti ciri khas itu akan muncul. Gitu. Kalau teman-teman terus intensif berkarya berkarya mukus-mukus-mukus, terus itu akan muncul. Muncul. Jadi nanti uh, kegemarannya apa, goresannya seperti apa, mana yang uh, selalu uh, diulang, warna bahkan warna-warna mana yang uh, kecenderungannya, ada yang kecenderungannya warna-warna uh, gelap, uh, goresan-goresannya, deformasi-deformasinya, itu nanti akan muncul seiring dengan uh, apa namanya, seiring dengan Uh, ketekunan teman-teman berkarya. Jadi nggak usah terus nek gaya gini itu saya kalau gaya gitu bukan saya. Nggak nggak. Itu mirip gini teman-teman. Mirip uh, apa namanya? Mirip seorang pemain apa namanya pemain itu yang WWF apa yang di TV One itu namanya yang bela diri itu yang bela diri itu kan ora uh, orang sah mikir ke gaya aku piye ciri apa apa jurus munyo apa malah malah ke mematikan ya diikuti aja sesuai dengan ane perguruan tingginya masing-masing apa perguruan silatnya masing-masing bincun ya wis model bincun uh, tinju model tinju apa saya enggak, enggak, enggak ahli dalam hal itu ya. nah tidak perlu terlalu wah pemenang jurus opo, nah, terus saja nanti kan uh, penonton penonton apa namanya pemain uh, permainan itu uh, pemainan bila diri itu kan yang akan mengidentifikasi oh nek uh, petarung itu gaya nih menonjolkan, oh nek petarung itu tendangannya seperti ini itu nanti akan muncul dengan sendirinya enggak perlu enggak perlu dicari-cari teman-teman akan muncul. Kalau dicari-cari nanti artifisial. Artifisial itu hanya permukaan. Ada yang oh, mencoba membuat ciri khas itu lukisannya misalnya di titik kalau kalau pinggirnya melengkung berarti karya dia. Itu kan terlalu artifisial. Nah, nanti teman-teman akan muncul garisnya yang berbeda. Tentulah tentu berbeda garis itu. Seperti ini seperti uh, tulisan tangan seperti tulisan tangan teman-teman kan nggak membuat ini tuh nggak membuat ciri khas tulisan tangan toh. wah aku main gawe tulisan tangan ciri khas jadi junaidi kan nggak tuh tetapi uh, tulisan tangan itu kan muncul ciri khasnya tersendiri orang-orang yang melihat tulisan saya tahu oke tulisan tulisan tanganku oke Tulisan tangannya Mas Fuad. Oh, tulisan tangannya Mas Abdasu. Oh, tulisan tangannya Mas lulu Misalnya kan muncul dengan sendirinya. Eh, seperti itu. Jadi, nggak perlu terlalu dirisokan. Oke, okay. yang penting berkarya terus. Terus Mas Susresno. Alhamdulillah, ternilai B. Makin semangat, Pak Desen. Semangat belajar terus. Oke, okay, Alhamdulillah. Yang di X, Alhamdulillah, juga semangat. Oke, okay. Mas Tami bagus. Mas Seven mantep tenan alhamdulillah. Mas Adiar itu kuning kecampur biru kayaknya Pak Dosen. Iya betul. Jadi hijau. B aja Pak. Oke terima kasih. Mas Hei hadir alhamdulillah. Mas Wanrul wah Pak Dosen dapat asisten penilaian tuh. Yo nggak apa apa malah malam bijak Kalau perlu caranya bisa ikut menilaikan ya. caranya belum tahu lah ya. Mas Hermawan, kalau ada teknologinya bolehlah. Mas Hermawan itu kuliah tugas kuliah apa untuk umum Pak? Saya baru tahu soalnya. Untuk umum, umum sing orang umum juga boleh. Yang umum apa ini untuk ini apa untuk untuk ini kuliah seni lukis abstrak painting explorer channel giveaway painting explorer channel alhamdulillah Setelah mendapatkan lebih dari 10.000 subscriber. Alhamdulillah, Mas Tommy, Jos Tenan, Pak B plus, Mbak Mbak itu, Mas Rahmadi nilainya A yang mana, Mas yang siapa ya, yang tadi ya, Mas Tommy putihnya bikin manis, waduh mengidinangi, Mas Rahmadi bagus Pak, Mas kayak Goresan berani, Mas Faris, Mbah Guma dia B plus plus Pak, oh, plus saya pinglimo A, Mbak Siti Ulfaina bantu jawab Mas Hermawan untuk umum Mas kuliah online Terima kasih Mbak Siti Mas SW dari NTT ikut hadir silakan Mas Andi Walah saru ini Popo ini. Mas Sabdasu Wah kakak banyak mahasiswa yang provokator Oke Mas Tommy Cipratan hitamnya bikin bertekstur Keren ya memang bagus Mas Yu, Yuf Use refer yang dapat silang itu kenapa Pak? Ya yang tidak sesuai dengan tugas, yang tidak sesuai dengan tugas, nggak selalu jelek. Ada yang kemarin nilainya A tapi dapat silang. Mas Ibu tuh coba lihat hasil karya yang dapat A plus plus Pak. A plus plus nggak ada, paling tinggi A, paling tinggi A. Uh, A plus plusnya ada. Ma, memang paling tinggi nilai kita A, tapi nggak apa-apa ya kita lihat yang A ya. Biar teman-teman uh, ini ada yang BA yang A ini Umang, apik, tenan yang A bagus eh, ini nih hadir enggak toh? Mas Widi Mas Widi Adin enggak, Mas ini ini ya sambil tak baca teman-teman lihat yang A uh, Mas Adi tidak sesuai tugas warnanya ada kombinasi panas ya, betul Mas A ini yang A. Mas Tommy, teksturnya bagus. Nah, betul. Mas Misri, ada teksturnya. Mas Fahri sisi terima. Eh, pak, saya tinggal dulu. Oke, monggo mas. Mas Kito, mas Sangi, mas Yau, terima kasih pak sukanya. Ada nilainya pak. MMA, MMA. MMA, UFC. UFC. Apa UFC? Ya betul yang tadi ya MMA betul One Pride Nah iya Singapura TV One namanya One Pride Kan orang asal gawe jurus Wah aku pengen jurus Bangotong tong Wah malah ketendang malah Mati kan Ya yang penting uh, mm, Yang semaksimal mungkin Nanti keluar dulu Keren fil filosofnya Lanjut pak Sokal sol ah angel jenenge mas soul. tapi kalau gaya develop sendiri kadang kita gak bisa kontrol gayanya mengarah kemana pak mengarah kemana pak ya latihan terus latihan makanya ini kita berlatih terus nanti mana yang disukai silahkan dikembangkan gitu sekarang jam 20.10 wih lah kok wes penjel iki jam 10. Weh, ya apa-apa lah ya, nggak apa-apa lah ya. Sekarang kita uh, satu apa dua lagi nih. Hmm, ini sudah belum tuh tadi Yogyakarta kayaknya sudah ya. Sangi, Sangi, Sangi. Oh ini Mbak Ratna Sangi. Wow, iki. Iki. ini strukturnya ini yang perlu dimainkan lagi biru, kuning, kuningnya rada hijau, ini kuning apa hijau ini? Warna, warna apa namanya? Warna panas, ini kuning ini ya, kuning. Kuning. Jadi, anu ya, ragu karo mas lulu emang mau ya. Nek kuning ora lah ini. ya. Ya, oke. Okay. Kuning lah yo Kuning ini. Dan ini uh, perlu variasi-variasi goresan, tidak semuanya satu, satu Nek Tadi kan cenderung goresannya kan kecil-kecil uh, semua. Kalau ini uh, apa namanya goresan-goresan lembut semua, lembut tetapi bertekstur. Oke, okay. Iki kita kuning apa hijau ini Mas Lulu, Pie mas, mas Lulu. Wah, jangan Mas Lulu malah wis turu. Eh. Ini Mbak Ratna. Ini kuning lah ya. Kuning nggak boleh ya. Mbak Ratna, nanti kalau Mbak Ratna ngeyel ya. Kita lihat lagi lah. Mas Rizky Nur Aisyah Sleman. Oke. Okay. Uh, Aduh. Oke. Okay. ini maksudnya ya Tapi kaku banget deh, kaku, kaku, kaku garisnya ijek kaku banget ini. Ini judulnya apa? ini terakhir lah ya, sudah aneh, sudah pada nggak semangat. Judulnya tanpa judul, oke. Okay. Mas Rizky, Mbak Rizky, Mbak Rizky, oke. Okay. Ya, apa-apa, bener ya. Benar tapi kaku. Ya CB lah ya. CB. CB. Oke teman-teman kita lanjutkan. Kapan ya? Kita lanjutkan kanulah ya. Nanti saya umumkan ya. Kayaknya kita harus cepat-cepat ini. Uh, biar gak rampung. Ini masih 155. Ini baru sampai ke 63. nggak apa-apa. Uh, mohon maaf jika ada kesalahan mohon maaf jika saya menyinggung tapi niatnya orang nyinggung yang penting kita belajar bersama-sama kita uh, saling menyemangati dan uh, saya sekali lagi merasa optimis akan ada seniman-seniman besar muncul dari kuliah painting explorer channel terima kasih banyak teman-teman mohon maaf jika ada kesalahan kita lanjutkan Kapan akan saya umumkan lagi? Wah uh, oh ini ada uh, apa pertemuan ke depan kita ketemu dengan Mas Kam Yuci. Mas Kam Yuci dari Penang, Malaysia. Karyanya seperti apa? Saya belum lihat. Kita lihat uh, pertemuan mendatang. Saya harap uh, bisa segera ketemu. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Thank you very much. Thank you very much. Salam.